Sudah bersama dengan rakan kita Siti Mariam Mas Ayu dari daerah Belayar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Hani dan Serena. Selamat pagi dicapkan. Apa khabarnya pagi ini? Syukur, alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah betul. Atas nikmat yang diberikan seawal pagi hari Jumaat, rezeki kita ni bertemu bersua walaunya orang secara lintas langsung bersama dengan rakan di daerah Belayar. Baik, betul, bagaimana keadaan cuaca di Kuala Belayar? Ini yang ingin kita tanyakan dulu ni. Ya, keadaan cuaca di daerah Belayar tadi pagi ya, seawal pagi ada hujan sedikit, tetapi alhamdulillah beransur cerah pada pagi ini dan apapun perancangan orang ramai ya, kita mengharapkan ia akan berjalan dengan lancar sesuai dengan keadaan cuaca hari ini. Mudah-mudahan juga dengan keadaan cuaca tersebut semuanya akan mendapat permulaan hari yang baik. Jadi ingin ditanyakan kepada Siti Mariam, apakah antara cara-cara secara peribadi ini Siti Mariam untuk mencipta permulaan hari yang baik? Ya, sama juga seperti Sarina kata tadi ya, membuat persiapan di malam hari supaya kita ni mengetahui apakah yang akan dilakukan keesokan hari agar kita ni lebih bersedia ya. Dan satu lagi yang seperti yang Hani katakan tadi, untuk ada dua S itu bersyukur dan senyum selalu. Tepat sekali, antara salah satu perkara yang selalu saya lakukan adalah untuk sentiasa mensyukuri nikmat yang diberikan, nikmat kesihatan, nikmat rezeki untuk melalui lagi hari-hari yang baru. Dan di samping itu juga ya, mungkin Hani ketinggalan satu lagi S, sarapan, iaitu senam. Bersenam hatilah ya. Katanya bersenam. Saya juga sering ya. Ya, bersenam. Bersenam atau senang? Ya, saya juga sering bersenam ringan ya di awal pagi agar dapat menaikkan lagi mood kita ni dan juga dapat merelakskan minda dan tubuh badan kita. Syabas ya. Tips yang cukup berguna. Mungkin juga kita akan dapatkan tips-tips baru daripada rakan-rakan lain di daerah Tutong dan juga daerah Belayar nanti ni Siti Mariam. Namun sebelum itu bersyukur kita juga dapat melihat rakan setugas kita dalam keadaan yang sehat, ceria pada pagi ini. Bagaimana pula barangkali ya bagi aktiviti-aktiviti yang akan mengambil tempat di daerah Belayar, mungkin saja agak banyak di hujung minggu dan satu bahan sisipan pastinya akan dibawakan untuk hari ini. Silakan Siti Mariam. Baiklah, terima kasih rakan setegas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat buat semua. Alhamdulillah, bersua kita kembali ya menerusi lintas langsung dari daerah Belayar di Rampai Pagi. Dan di pertemuan kita ini, hari ini hari Jumaat, 18 bulan Ogos 2023 bersamaan dengan satu Safar 1445 Hijrah. Dan alhamdulillah ya, keadaan cuaca di daerah Belayar cerah dan amat mengizinkan. Dan apapun perancangan bis kita bersama keluarga tersayang untuk hari ini, kami mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar. Ya, dan di sini saya ingin kongsikannya beberapa info semasa. Antaranya adalah uji bakat terbuka bagi penyampai Rampai Pagi. Dan uji bakat terbuka ini diadakannya mulai dari 2 hari bulan September sehingga 4 hari bulan September 2023, yang mana akan bermula pada jam 9 pagi sehingga jam 11 pagi untuk sesi pagi dan seterusnya sebelah petang dari jam 1.45 petang sehingga jam 3.45 petang. Dan uji bakat terbuka bagi penyampai Rampai Pagi ini akan diadakan di Radio Television Brunei, Studio Daerah Belayar, Jalan Maulana, Kuala Belayar. Dan antara syarat-syarat penyertaan adalah dibukakan untuk warga negara Brunei Darussalam, untuk lelaki dan perempuan berumur 19 tahun hingga 30 tahun dan mempunyai pengetahuan dalam hal ehwal semasa, berpewatakan dan berketerampilan menarik dan juga fasih berbahasa Melayu dan Inggeris. Dan berkebolehan berbahasa asing adalah satu kelebihan. Dan orang ramai yang khususnya para belia yang ingin mencuburi bidang dalam broadcasting uji bakat terbuka ini bolehlah membawa curriculum vitae, CV dan dua keping gambar berukuran pasport semasa menghadiri uji bakat.
Ya, Udad, sini saya ingin kongsikan lagi ya. Satu lagi info semasa, satu acara yang akan diadakan pada minggu ini iaitu pertandingan berpulut kikir kebangsaan 2023 negara Brunei Darussalam. Yang mana ya akan diadakan pada hari Ahad ini, 20 hari bulan Ogos 2023 bersamaan dengan 3 Safar 1445 Hijrah. Dan pertandingan berpulut kikir kebangsaan 2023 akan diadakan di Padang Sekolah Rendah Sungai Traban, Kuala Belait. Dan orang ramai ya adalah dilalukan datang untuk memeriahkan lagi acara pertandingan berpulut kikir kebangsaan ini. Yang mana ya pelbagai vendor-vendor, peniaga-peniaga tempatan kita ni juga akan turut serta di acara ini, dan orang ramai bolehlah sama-sama meriahkan lagi. Samping itu boleh ikut serta dalam pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang dianjurkan. Sini juga saya ingin kongsikan ya program cuti sekolah yang mana akan bermula mulai 21 hari bulan Ogos 2023 sehingga 31 hari bulan Ogos 2023. Yang mana ya program cuti sekolah ini akan diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Seria. Pelbagai acara-acara menarik akan diadakan, yang mana ya pada 21 hari bulan Ogos 2023 itu hari Isnin akan diadakan ya sesi berkenalan teroka perpustakaan dan juga permainan tradisi Brunei. Ya sudah, seterusnya kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan rakan setugas untuk edisi pagi ini. Jabatan Penerangan Daerah Belait telah mengadakan program Semarak Hari Keputeraan sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77 bagi Daerah Belait telah berlangsung pada 16 Ogos 2023 di Dewan Lecture Theater Pusat Tingkatan 6 Belait. Tetamu kehormatnya pada program ini ialah Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Antara tujuan program ini diadakan ialah untuk menanamkan dan mempertingkatkan ketaat setiaan dan kecintaan rakyat serta penduduk kepada raja dan pemimpin negara ini. Seterusnya, meningkatkan kesedaran terhadap peranan dan tanggungjawab rakyat kepada raja. Program pada tahun ini menyasarkan pegawai dan kaki tangan di sektor awam dan swasta, termasuklah institusi pengajian tinggi, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung serta persatuan-persatuan bukan kerajaan NGO. Dalam program ini disilitkan dengan ceramah khas iaitu Kepimpinan Negara Zikir Melayu Islam Beraja memenuhi pelaksanaan Maqasid Syariah yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Dekan Pelajar, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Jika kita diperhatikan detik bersejarah 1 Januari 1984 yang mana pengisytiharan Hari Kemerdekaan bagi Negara Brunei Darussalam,
bukan hanya kita ni melihat bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan telah menjadikan negara Brunei ini sebagai negara Melayu Islam Beraja. Program Semarak Hari Keputeraan berkenaan terus dilihat sebagai berperanan penting ke arah memantapkan lagi kefahaman berkenaan, di samping tujuan utamanya menyemarakkan dan memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menerusi pelbagai pengisian program yang berbentuk ilmiah termasuklah keagamaan dan kebudayaan. Sebagai mengakhiri program ini, para jemputan telah menyaksikan pameran mini fotografi dari Jabatan Penerangan. Program ini dapat menanamkan dan meningkatkan ketaatsetiaan serta kecintaan rakyat dan penduduk kepada raja serta pemimpin negara ini. Seterusnya, meningkatkan kesedaran terhadap peranan dan tanggungjawab rakyat kepada raja serta pemimpin negara yang merupakan simbol keagungan dan kedaulatan bangsa serta negara.